diabetes ya, penyakit diabetes mellitus tentu dengan asuhan keperawatannya. Kemudian di dalam diabetes itu ada biasanya juga kita sebut dengan hiperglikemi ya. Ada hiperglikemi, biasanya juga ada hipoglikemi. Ya. Diabetes itu biasa kita sebut dengan gangguan metabolik ya, di samping disebut juga gangguan endokrin ya. Penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis ya, penyakit lama. Kenapa disebut gangguan metabolik? Karena memang terganggu proses metabolisme, terutama metabolisme karbohidrat ya. Hari ini Ibu akan membahas dulu tentang penyakit diabetes mellitus. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit endokrin yang lain ya. Ya, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu mau review pada adik-adik sekalian, siapa yang masih ingat anatomi sistem endokrin? Atau yang mana yang anatomi di tubuh kita yang termasuk di dalam sistem endokrin? Siapa yang bisa? Ibu. Ya, sebutkan Eva. Kalau anatominya itu pasti pankreas. Ya, coba disebut dulu dari atas ke bawah ya pengaturannya. Atau bicara diabetes itu kita bicara hormon ya, ya bicara hormon. Artinya Ibu ingin, kalian masih ingat enggak hormon-hormon yang di tubuh kita yang menghasilkan hormon, bagian-bagian tubuh yang menghasilkan hormon? Hipotalamus ya, hipotalamus ya, di mana lagi? Anterior, ya, anterior dan posterior ya. Di mana lagi ya? Kelenjar tiroid, paratiroid ya, kelenjar tiroid, paratiroid ya, ada di leher ya. Ya, Ibu bisa melihat bahwa kalian masih mengingat ya, Ibu apresiasi ya, ya. Kasih, Bu. Untuk lebih memahami tentang diabetes mellitus, Ibu ingin menggunakan metode pembelajaran investigasi. Sudah ada yang pernah coba tak dosen sebelumnya? Belum pernah. Ibu akan menjelaskan bagaimana kita akan belajar metode investigasi ya. Yang pertama, Ibu akan membuat kalian ke dalam 3 kelompok karena Ibu melihat ada 9 orang ya. Ya, ada 9 orang, kalian akan Ibu akan bentuk menjadi 3 kelompok. Kemudian dari kelompok itu kalian akan menunjuk siapa ketuanya ya, dan ada anggotanya ya, ya. Ibu secara ringkas menjelaskan investigasi intinya adalah bagaimana kalian mencari informasi, sistem pembelajaran mencari informasi baik dari internet, dari buku ya, di perpustakaan mana saja ya, dari media juga bisa ya, Bu. Ya, oke okay? Ya, ya, Ibu akan bagi ya, silakan kalian atur dulu. Oke teman-teman, kelompok 1 tadi kita diberikan tugas sama Ibu Arya. Kita diberikan tugas dan topiknya itu tentang diet tipe 1 ya. Jadi kita disuruh oleh Ibu Arya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan metode pembelajaran itu. Tadi saya dengar itu investigasi kasus. Jadi kita sudah diberikan kasus oleh Ibu Arya dan kita harus istilahnya mencari ya, mencari dan juga membahas. Oke, untuk pertama ini kita pilih dulu ketua kelompok dan juga satunya dokter supaya ada yang membantu untuk mencatat. Teman-teman sepakatnya siapa ini, Bu? Ibu Robeka ini kan dari tipe 1, jadi Ibu Robeka
pengkajian. Oke, pengkajian ya, suatu perawatan, tapi fokusnya pada pengkajian. Pengkajian. Jadi semua aspek-aspek yang perlu dikaji pada pasien yang tipe 1 nanti kita bahas di situ. Oke. Nanti nanti kita akan cari terapinya dia. Ya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kembali. Oke. Nah, untuk Ibu Ratna sebagai notuler, Ibu punya tugas untuk mencari bagaimana mungkin asuhan keperawatan fokusnya pada intervensinya nanti, intervensi keperawatan mulai dari bencana sampai intervensi keperawatan itu. Karena di sini kita dikasih kasus, ada beberapa kasus dikasih, jadi fokusnya nanti kita intervensi sama implementasi. Ya, implementasi atau intervensi. Sebelum intervensi itu ada rencana. Ya, sekarang tugasnya untuk Dr. Nadia itu mencari tentang proses discharge planning. Discharge planning untuk pasien-pasien dengan DM tipe 1. Jadi di situ jadi sebelum pasien pulangnya, tapi sebelum itu kita lakukan evaluasi dulu. Nah, apa-apa yang perlu kita evaluasi? Itu kan tugasnya yang cari tahu apa sih yang perlu dievaluasi pada pasien dengan DM tipe 1. Nah, kalau perlu juga sampai DM-nya juga. DM dengan DM tipe 1, apa-apa sih yang perlu diperhatikan pada DM-nya? Nah, sudah. Kalau saya mungkin sampai podcast-nya. Ah ya, podcast. Oke, saya lupa podcast-nya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang saya tugas saya juga akan merangkum semua apa yang akan dipaparkan setelah teman-teman sekalian mencari. Jadi saya akan menambahkan poin-poin yang perlu dilengkapi pada saat semua informasi sudah terkumpul. Ya. Nah, karena kita cuma diberikan waktu
jadi dari Nurse Dia, Nurse Dina, Nurse Ratna, Ibu Robeka, itu sudah kita merangkum semua. Saya sudah ketik ini apa yang menjadi poin penting. Sekarang sudah setengah satu, jadi kita akan kembali ke kelas dan kita akan menyempurnakan poin-poin, step-step yang sudah dipaparkan oleh Ibu Alia. Jadi kita harus lengkapi semua itu, termasuk kasusnya juga kita harus bahas mulai dari kajiannya sampai pada evaluasi. Nah sekarang ayo kita ke kelas, kita lengkapi yang belum orang. Ya. Ya Allah, sudah dua laptop di atas. Oh.
yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1. Nah, saya akan memulai presentasi dari kelompok kami. Kami sudah melakukan proses investigasi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Alia, bahwa kita harus mencari informasi sedalam-dalamnya tentang topik, yaitu DM tipe 1. Nah, di slide-nya mungkin bisa dilihat. Yang pertama itu kita akan membahas tentang anatomi fisiologi dulu. Nah, anatomi fisiologi kalau untuk yang berhubungan dengan DM pastinya berhubungan dengan organ pankreas. Nah, di organ pankreas itu ada namanya kelenjar endokrin di situ. Nah, itulah yang akan menghasilkan hormon yang berguna untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, untuk kasus DM tipe 1, mereka memiliki pankreas tapi tidak menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengatur. Nah, sedangkan kalau untuk DM tipe 2 kan ada di kelompok yang lain nanti akan bahas. Nah, kalau untuk DM tipe 1 memang sama sekali tidak ada produksi insulin. Kita tahu bahwa produksi insulin itu berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa, atau malah sebaliknya mengubah glukosa menjadi glikogen pada saat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini merupakan anatomi yang bisa dilihat bahwa pada DM tipe 1 memang sama sekali tidak ada insulin yang dihasilkan dan biasanya terjadi pada anak-anak. Dan merupakan biasanya terlahir pada saat mulai lahir itu memang sudah tidak memproduksi insulin. Kencing, kemudian cepat haus, kemudian akan berefek juga kepada organ-organ yang lainnya, pada sistem pernafasannya, kemudian pada lambungnya, dan juga pada sistem pencernaannya. Nah, ini penyebabnya biasanya terjadi pada kelainan genetik. Nah, kemudian kelainan juga pada hipotalamus atau hipofisisnya. Jadi terjadi kelainan pada organ di kepala. Jadi ada sesuatu sehingga dari kepala itu, hipotalamus hipofisis tidak bisa menginformasikan atau menghasilkan produksi yang namanya produksi hormon. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temannya dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil investigasinya ya, dengan topik DM tipe 1. Saya berikan kesempatan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Siapa aja? Ibu. Ya. Silakan Bu Fatimah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau bertanya, saya sering mendengar masyarakat, terutama tetangga saya, sering mengatakan ada yang namanya gula basah sama gula kering. Mungkin pemateri tadi bisa menjelaskan seperti apa itu gula kering dan gula basah. Oh iya. Terima kasih. Iya. Ya, itulah gunanya investigasi ya. Iya, tadi juga temannya bilang pernah dengar gula basah, gula kering. Nah, mungkin kelompok tadi sudah ini ya, sudah ya Bu, mendapatkan juga di internet ya, atau informasi lain apa itu gula basah dan gula kering. Ya, kelompok 1? Oh iya, masih ada lagi satu pertanyaan ya, ya dua pertanyaan. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang ini saya tanyakan kepada kelompok DM tipe 1 tentang terapi insulin. Ya. Karena kan yang kita tahu bahwa pada DM itu diberikan terapi insulin. Ya. Tapi apa perbedaannya terapi insulin pada DM tipe 1 dengan DM tipe-tipe yang lainnya? Ya. Terima kasih. Ya, ada dua pertanyaannya tadi ya. Yang terakhir adalah terapi pada DM tipe 1 apa bedanya dengan DM tipe 2? Ya, kelompok 1 siapa yang bisa? Ya, silakan Bu Ratna. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan
terjadi luka. Gitu. Terima kasih. Iya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudari Ana mengenai apa bedanya insulin, terapi insulin pada DM tipe 1 dan tipe 2. Kalau dari DM tipe 1 itu sendiri, yaitu tergantung insulin, karena memang reseptor insulinnya itu tidak bisa memproduksi insulin sehingga tidak bisa mengubah glukosa darah menjadi glikogen. Jadi terapi insulinnya itu seumur hidup, cuma harus dimonitor juga glukosa darahnya supaya jangan sampai kita berikan insulin dengan dosis tinggi ternyata glukosa darahnya itu rendah, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Iya, ada bisa menambahkan? Iya, saya menambahkan dari kan kasus yang sudah saya observasi di rumah sakit sebelumnya itu rata-rata penderita dengan DM tipe 1 maupun DM tipe 2 itu hampir sama untuk pengobatannya, sama-sama menggunakan insulin. Cuma dalam hal ini untuk DM tipe 1 harus betul-betul sangat ketergantungan dengan yang namanya insulin. Jadi insulinnya itu dia tidak bisa lepas. Kalau untuk DM tipe 2 bisa saja pada saat tertentu dia kalau misalnya dia tidak membuktikan yang namanya insulinnya, baik itu sebelum makan maupun pada saat sebelum tidur, itu biasa tidak terlalu berefek, beda dengan yang DM tipe 1. Kalau satu kali saja tidak diberikan insulin, nanti dia akan mengalami yang namanya hipoglikemi. Seperti itu, Bu. Iya. Kelompok 1 telah menjawab, tadi sudah disinggung dan tipe 2 ya. Iya, Bu. Ya, nanti lebih jelasnya kalian juga akan tahu, kalian nanti dipaparkan dengan kelompok 2 tentang DM tipe 2. Iya, Bu. Iya. Sudah kelompok 1. Sekarang ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan ya. Ya. Diskusi kita kali ini dengan kita menggunakan metode investigasi ya sudah selesai. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu ingin mengevaluasi ya, karena metode ini mungkin baru ibu ya yang sampaikan baru pertama kali. Saya ingin mengevaluasi bagaimana pendapat kalian tentang metode ini. Siapa yang memberikan tangkapan? Ya, ibu silakan. Iya, saudara anaknya silakan. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Kalau untuk metode pembelajaran ibu pada kelas kami ini sebenarnya sangat bagus. Ya. Karena yang pertama memang baru pertama kami dapatkan, kemudian yang kedua lebih mengaktifkan setiap individu dalam kelompok karena sudah ada tugas masing-masing. Jadi kita sudah tidak bingung lagi mau kerjakan apa-apa. Sudah terarah, kemudian mahasiswa lebih diberikan kesempatan untuk menggali informasi yang lebih dalam seperti itu. Iya. Iya, itu pendapat kelompok 2. Kelompok 1, silakan siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Oh iya, Pak. Kalau dari kelompok kami itu memang betul-betul dengan pembelajaran seperti ini kita betul-betul memahami dan semua anggota kelompok turut berpartisipasi dengan adanya pengarahan dari ibu bahwa seperti ini loh, bahwa kita harus mengkaji memang betul-betul satu topik mulai dari akar-akarnya sampai mulai dari daun sampai ke akar-akarnya. Jadi semua masalah bisa teratasi. Demikian. Ya, ya memang metode investigasi ini pada intinya adalah bagaimana kalian bisa menggali informasi yang lebih dalam, yang luas ya, sehingga tadi sampai didapatkan itu DM tipe kering, tipe basah. Ya, ya Bu. Ya, ya Bu. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Tapi Ibu mau minta dulu lembar observasi. Ya, ini adalah penilaian. Hadir mana lembar observasi kita kelompok tak? Ya, minggu depan kita akan ketemu lagi kita di sistem endokrin ya tentu dengan ya Bu. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.